Pertama-tama perkenalkan, saya adalah Ibu Harta, Kepala Sekolah SMP Yosudarso Tahun 2045 disebut generasi Z atau yang akan melanjutkan generasi 4.0. Karena di usia kalian inilah nanti tahun 2024 yang akan mengisi. Ini adalah usia produktif dari kita semua. Indonesia ini, Bu Harta, ini kita diberi satu bonus demografi ya, yang tidak dimiliki oleh negara lain, ya, adik-adik semua. Perkenalkan, saya Naya dari kelompok Milih. Izinkan saya bertanya dan Bapak berkenan menjelaskan tentang identitas jabatan dan lama kepemimpinan selama menjabat di kantor DPRD.